Rusia melaporkan secara total sebanyak 446 pesawat Ukraina, 240 helikopter, 4.873 UAV, 426 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 560 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 230.260 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-498.